What's up guys, berjumpa lagi bersama gue Alfa di channel gue Alfa Rizad. Oke guys, jadi video kali ini gue bakal share mod GTA lagi guys pada kalian semua ya. Tapi di mod kali ini tuh berbeda guys. Di mod kali ini tuh gue mau share yaitu mod skin meme ya guys. Dan menurut gue mod skin meme nya ini pokoknya keren-keren sekali guys ya, dan lucu-lucu juga. Dan untuk mod skin meme nya ini ada 5 skin ya guys ya, dan sudah mirip dengan yang skin-skinnya tuh udah mirip dan meme-meme yang di Indo ya guys. Nah, jadi untuk mod skin meme-nya ini juga tuh di password sama pembuat modnya ya guys. Jadi gue nggak bisa kasih passwordnya. Jadi untuk passwordnya itu kalian bisa cari di dalam video saja ya guys, karena gue udah taruh di dalam video. Dan untuk passwordnya itu hanya muncul 3 detik saja guys. Nah, kalian jangan di skip-skip ya guys videonya, agar kalian bisa dapat passwordnya itu guys. Dan untuk ukuran dari mod ini pun tidak terlalu besar-besar sekali ya guys, 8 MB-an saja ya guys. Nah, jadi untuk tutorial pemasangannya kalian hanya memerlukan 3 aplikasi saja guys, itu aplikasi Z Receiver, aplikasi TXD Tool, dan juga aplikasi GTA MG Tool guys. Nah, jika kalian sudah punya ketiga aplikasinya, kalian buka dulu aplikasi Z Receiver-nya ya guys ya. Let's go. Oke guys, jika kalian sudah buka aplikasi Z Receiver-nya, langsung aja guys. Di sini kita cari tempat di mana kita mendownload file modnya guys. Jika sudah ketemu, kita klik satu kali dan kita pilih ekstrak sini ya. Nah, jadi passwordnya ini gue sensor ya guys. Oke, okay? Jadi passwordnya ini gak gue kasih tahu, ada di dalam video ya guys. Oke, okay, lalu kita klik oke saja. Nah, jadi kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, ada folder ini ya guys ya, skin pack meme-nya. Nah, di sini kita buka aplikasi gitu ya, yang gitu dulu ya guys. Let's go. Oke guys, jika kalian sudah buka aplikasi GTM Gitulnya, langsung aja guys ya, di sini kita pilih yang open YM Gitul yang di tengah itu. Lalu kita cari Android, datar yang kita cari game GTA ya guys. Lalu kita klik, kita ke file txtdb yang kita pilih gt3.img guys. Lalu select dan kita kembali ke gt3 di pojokan itu. Dan kita pilih ada files with replace guys. Lalu kita kembali, kita cari tempat di mana kita mendownload file modnya ya. Oke, kita pilih mod skin pack meme, lalu kita pilih replace GTA 3.img itu, lalu kita pilih semua saja ya guys. Lalu kita select di sini. Oke, jika sudah selesai, kita kembali lagi ke titik 3 di pojok kanan atas itu, lalu kita pilih rebuild ya guys. Oke, jadi kita menunggu sampai selesai guys. Oke, jika sudah selesai, langsung aja guys, di sini kita buka aplikasi TXD Tool ya. Oke guys, jika kalian sudah buka aplikasi TXD Tool-nya, langsung aja guys, di sini kita pilih gambar bulat gitu guys ya. Lalu kita cari Android, data, dan kita cari game GTA ya guys. Kalau sudah ketemu, kita klik, kita ke files txtdb GTA 3 dan kita select GTA 3 txt-nya guys. Nah, jika sudah selesai, lalu kita ke tanda plus itu, lalu kita play from image with alpha ya guys. Lalu di sini kita cari tempat di mana mod skin pack meme-nya itu guys. Lalu kita pilih mod skin pack, kita pilih import txt txt yang pertama ya guys. Lalu kita pilih semua saja, lalu kita centang ya, lalu overwrite, lalu oke guys. Jadi kita tunggu sampai selesai impornya ya guys. Oke, jika sudah selesai, kita klik oke saja dan kita kembali lagi ke tanda plus di pojokan bawah itu. Kita pilih from image, lalu kita pilih without alpha ya guys. Lalu kita pilih yang keduanya guys, import txt txt yang kedua. Lalu kita pilih semua, lalu kita checklist lagi, overwrite, lalu kita tunggu guys. Lalu kita oke dan kita tunggu ya. Jika sudah selesai seperti ini, langsung aja kita klik oke. Dan di sini gue langsung aja guys ya, review mod skin meme-nya guys. Let's go. Oke guys, jadi gue ada di game GTA-nya. Jadi di sini gue bakal review langsung mod skin meme-nya guys. Jadi untuk mod skin yang meme pertama itu yaitu yang ini ya guys ya, Imam Supriyadi yang ngomong itu guys ya, bangsat kau ya. Ya, ini meme yang pertama, ini skin meme-nya ya guys ya. Ini sudah mirip file ini guys, kerennya. Wow, mantap. Jadi kita akan lanjut review mod skin meme yang kedua guys. Let's go. Nah oke, okay, jadi untuk mod skin meme yang kedua yaitu yang ini guys ya, yang bernyanyi itu. Pasti kalian juga udah tahu ya. Cuman nih gue jarang lihat
bikin meme yang ini ya guys ya. Gue juga jarang ya lihat meme yang ini. Gue juga baru tahu ada meme yang ini guys. Kalau nggak salah itu dia bernyanyi ya. Ini pakai baju SMA ya kan, robek-robek. Jadi kita skin meme-nya nih keren juga nih guys. Itu ada rantai ya di celananya itu, kayak preman guys. Anjas preman ya. Oke, jadi kita lanjut ke meme skin yang ketiga guys. Let's go. Nah, jadi untuk meme yang ketiga ini yang itu guys ya, yang tertawa itu Imam Joming ya, itulah. Yang tertawa guys, pokoknya guys, ini dia. Ini lumayan nih guys, mirip juga. Mantul. Oke, jadi kita lanjut ke meme yang berikutnya lagi guys. Meme yang berikutnya ini yaitu Gunawan Sate ya guys ya, atau bisa dibilang itu yang biasanya tuh yang bilang ngete asu ya. Itulah. Gak jelas sumpah. Oke, jadi ini dia meme-nya ya. Skinnya keren juga guys. Mantap ya, itu rambutnya tuh kriwil-kriwil begitu guys. Kayak mie ya. Mie, anjrais. Oke, jadi kita lanjut ke meme yang berikutnya guys. Let's go. Nah, dan untuk meme yang terakhir ini yaitu meme ini guys ya, Ade Londok yang odading itu guys, yang pernah sempat viral itu ya, yang kalau makan odading itu bisa jadi Iron Man guys. Keren juga ya. Anjas, ini Ade Londok. Mantap guys meme-nya ya. Skinnya nih keren sekali guys. Ya, dari semua skin yang bagus sih cuma kayaknya Ade Londok ya guys. Tapi keren juga guys skin yang lainnya. Mantul. Oke ya, jadi mungkin sekian dulu guys video gue sampai sini. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye.